Ini adalah peralatan pertukangan yang sangat kotor, tertutup sama lumpur, dan ini air bersih. Kita akan coba membersihkannya. Kita ambil salah satunya, yaitu yang ini. Apakah ini? Kita akan mencucinya. Masukkan ke air. Kita cuci sampai bersih. Apakah ini? Ternyata ini adalah tang. Ini adalah tang. Kita ambil lagi. Ini sama sepertinya, sama seperti tadi, kita cuci. Kita masukkan ke air, kita cuci sampai bersih. Ini juga tang. Dua tang. Kita ambil lagi. Apakah ini? Kita ambil. Kita masukkan ke air, kita cuci. Apakah ini kira-kira? Kita akan coba lihat. Ini kunci pipa. Kunci pipa. Ini dia kunci pipa. Kita ambil lagi. Ada lagi kunci pipa kah? Sepertinya yang ini kita ambil. Ini dia. Kita cuci, sepertinya ini sama kunci pipa. Apakah iya? Ternyata sama kunci pipa yang tertutup sama lumpur. Ini dia kunci pipa. Kita ambil lagi. Kita ambil yang paling gede. Apakah ini? Kita cuci. Kita cuci. Apakah ini? Ternyata ini palu. Ini palu yang sangat gede. Kita cuci sampai bersih. Kita bersihkan lumpurnya, kita bersihkan kotorannya. Ini dia palu. Ini dia palunya. Palu yang berbunyi. Kita ambil lagi yang masih tertutup sama lumpur. Apakah ini? Sepertinya ini gergaji. Mari kita cuci sampai bersih. Apakah benar gergaji? Kita cuci. Kita bersihkan menggunakan air. Wow, ini ternyata gergaji. Gergaji milik Pak Tukang. Ada dua gergaji milik Pak Tukang. Oke, kita ambil lagi peralatan yang lain. Ini dia. Apakah ini? Sepertinya ini palu. Coba kita bersihkan. Kita masukkan ke air. Kita cuci. Kita bersihkan. Ternyata ini palu. Palu milik Pak Tukang. Kita bersihkan lagi dari lumpur-lumpurnya. Ternyata ini palu juga. Dua palu milik Pak Tukang. Palu dengan gagang merah. Kita ambil lagi. Apa ini? Ini sepertinya peralatan bengkel. Kita bersihkan, kita cuci. Ini dia. Ternyata kunci ring dan kunci pas. Ini dia, dua kunci ring dan dua kunci pas.
Kita ambil lagi. Apakah ini? Kita masukkan ke dalam air. Kita bersihkan. Kita bersihkan. Apakah ini kira-kira? Sepertinya ini alat yang buat nyabut paku. Catut. Nih, catut untuk menyabut paku. Kita bersihkan. Ini dia catut. Kita ambil lagi. Ini yang sama. Apa ini kira-kira? Kita bersihkan menggunakan air. Ini ternyata tang. Tang lancip. Kita bersihkan satunya lagi yang masih kotor. Ini dia dua tang lancip. Kita ambil lagi yang masih kotor. Ini apa kira-kira? Ada dua, kita bersihkan. Masukkan ke dalam air. Ini dia udah bersih. Ini adalah obeng. Dua obeng. Kita ambil lagi yang tersisa. Ini apa ya? Kita coba bersihkan. Ini ada dua, kita masukkan ke air. Kita bersihkan. Ternyata penggaris. Ini adalah penggaris. Penggaris untuk tukang. Penggaris siku untuk tukang. Kita ambil lagi. Ini dia. Apa ini kira-kira yang masih tersisa? Kita bersihkan. Ini ternyata pisau cutter. Dua pisau cutter. Ini pisau cutter. Ini dia pisau cutter. Baik, kita ambil lagi yang tersisa. Ini yang terakhir. Apakah ini yang terakhir yang masih kotor? Kita bersihkan. Kita masukkan ke dalam air. Ini dia. Apa ini kira-kira ya? Ternyata ini mur dan baut. Peralatan pertukangan dan bengkel, mur dan baut. Itulah tadi beberapa peralatan pertukangan yang kita cuci, yang kita bersihkan dari kotoran lumpur. Banyak sekali macam-macamnya.